Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review kembali bone dan perkembangan setelah kita memakai obat ini. Dan juga karena berhubung banyak sekali pertanyaan di kolom komentar ya. Komentar macam-macam pertanyaannya. Jadi kita langsung saja. Yang pertama itu kita coba buka dulu isinya ya. Ini saya beli yang ori, teman-teman. Ini isinya begini. Nah, isi kapsul luarnya itu hijau dan isi kapsulnya itu warna putih karena isinya mengandung sarang walet, semanggi air, daun kecipir, dan juga daun kelor. Kita buka. Nah, agak putih-putih kecoklatan ya. Dan banyak yang memberikan komentar di kolom komentar cara meminumnya. Cara meminumnya di sini memang dituliskan diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Kemungkinan itu kalau menurut saya ini satu kali minum itu 2 kapsul jadi 6 ya dikali 3. Tapi ada juga yang mengatakan satu kapsul pagi, satu kapsul siang, dan satu kapsul malam sebelum tidur. Sebenarnya tidak masalah sih antara dua cara itu. Yang penting kalian berolahraga, jangan begadang, jangan merokok, jangan angkat beban yang berat, kemudian jangan makan yang mengandung banyak pengawet yang instan-instan. Kemudian kalian juga dilarang meminum soda ya, untuk sementara main minuman bersoda, karena minuman bersoda itu merusak sekali ke kalsium ya. Berhubung ini tidak hanya sebagai obat peninggi badan, tapi juga ada manfaat lain seperti menjaga daya tahan tubuh agar lebih kuat imunitasnya. Kemudian ada yang mengatakan mereka membeli produk Bone ini dengan harga murah. Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Saya lihat di online itu ada yang cuma 28.000, ada yang 75. Setahu saya obat yang berkelas itu tidak akan semurah itu ya. Dan ini harganya yang asli itu 150.000 loh per botol. Jadi jangan tergiur dengan harga murah dan hasilnya tidak baik. Nah, dan perkembangan terakhir setelah saya meminum ini, finishnya hasilnya cuma 3 cm. Jadi kalian tidak bisa menyamakan, ada yang cuma 1 cm, ada yang cuma sekian senti, ada yang cuma 0,5 cm. Jadi kalau menurut saya, jika ada yang mengatakan tidak ada perubahan, itu tidak mungkin, pasti ada walaupun 1 cm. Karena kalian perlu ukur kembali, menurut saya pasti ada, karena di sini mengandung hormon pertumbuhan ya. Dan buat teman-teman ya, jangan tergiur dengan produk yang abal-abal ya, karena Bone sendiri mengatakan di online itu saya melihat awas produk palsu, jadi hati-hati. Jangan tergiur dengan barang yang murah, karena semua barang itu, maupun makanan, maupun produk, maupun pokoknya semua apapun itu bisa ditiru oleh orang. Jadi jangan tergiur dengan harga yang murah ya. Dan di sini kita bisa kasih lihat kepada teman-teman, ada yang mengatakan produknya tidak ada logo jamu, padahal di sini ada logo jamu. Kemudian di sini ada gambar orang ya. Gambarnya ini seperti timbul ya. Seperti 3D. Kemudian di sini ada tulisan POM TR-nya di bagian bawah. Kemudian juga ada barcode. Ini dia barcode-nya yang garis-garis. Kemudian ada logo Dr. O juga. Dan juga tertera tanggal kadaluarsa. Jadi saya belum bisa memastikan bahwa yang di komen-komen teman itu produk palsu, juga tidak bisa memastikan karena bisa saja itu produk terbaru
Tapi yang saya tahu, kalau produk bone itu yang asli harganya segini, dan isinya seperti ini, dan kemasannya seperti ini. Nah, jadi tadi untuk masalah meminum, saya sudah beritahu. Masalah pantangan, saya sudah beritahu. Kalian bisa tambahkan juga meminum susu yang tinggi kalsium. Kemudian, untuk lebih efektif dalam hasilnya, lebih baik kalian gunakan latihan peregangan setiap pagi, bangun tidur, dan sebelum tidur. Untuk latihan peregangan itu banyak sekali, seperti Cobra Stack dan banyak lainnya. Kalian silahkan lihat itu di artikel-artikel di Google, banyak sekali gerakan peregangan itu. Kalau kalian rutin melakukannya, ya pasti ada pertambahan tinggi Anda dari tulang belakang, minimal dari tulang belakang, karena dia akan meregang dan meninggi. Apalagi ya yang mau disampaikan, karena banyak sekali komenan di kolom komentar saya. Tadi cara meminum sudah ya, ini sesudah makan 3 kali sehari, ada yang mungkin 6 kapsul, ada yang 3, itu terserah saja sih. Karena ini tidak memiliki efek samping, yang penting kalian olahraga dan jangan melanggar pantangan. Kemudian produk-produk yang saya tahu asli ya seperti ini. Untuk linknya nanti ya kalian mungkin saya kasih tahu. Tapi kan saya di sini tidak promosi atau tidak di endorse. Oke, silahkan komen di kolom komentar. Semoga bertambah tinggi kalian dan tidak dapat memastikan berapa tingginya. 1 cm pun juga dianggap tinggi ya, karena kita cuma bisa berusaha, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Ingat, kalau mau tinggi tadi latihan peregangan, karena itu akan membantu postur tubuh Anda semakin tegap dan tinggi. Jangan lupa nonton video dari saya selanjutnya. Mungkin kalau saya ada kesempatan mereview produk-produk lainnya, bisa saja. Semoga dilancarkan terus lah. Jadi kalian subscribe saja agar saya terus membuat konten-konten seperti ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.